Militan Hamas terlibat bentrok sengit dengan pasukan Israel di sebelah timur kota Jabalia, Gaza Utara. Dalam video yang dirilis pada Selasa, 21 Mei 2024, anggota Hamas tampak menyerang helikopter Apache milik Israel. Penyerangan dilakukan menggunakan rudal anti-udara SAM-7. Tidak jelas apakah helikopter itu berhasil ditembak jatuh. Namun di lokasi yang sama, Hamas juga menembak seorang tentara pendudukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.